الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء Nabi Muhammad itu nabi yang paling istimewa, melebihi Nabi Ibrahim. Masya Allah.
seluruh kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad, Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan dilebihkan jutaan. Nabi Muhammad itu masya Allah wajahnya paling sempurna. Yang kita tahu, yang sering kita dengar, nabi yang paling tampak itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau datang ke pasar, maka pasar itu berhenti jual belinya. Datangnya pagi sampai sore gak ada jual beli. Bukan kalau lewat, tidak. Nabi Yusuf sekali lewat aja. Pasar pikir berapa lagi mama dan ibu. Wahada basyarain hada illa malakbari. Ada wanita lewat, wanita lewat. Jadi kalau Nabi Yusuf itu lewat di jalan. Orang itu lihat wajahnya terus Nabi Yusuf sudah pulang. Dia itu masih melangkung sampai sore hari. Ada gak orang sekapan itu hari ini? Ada orang tampan tapi lama-lama dilihat, lama-lama mual juga. Ada orang cantik lama-lama dilihat, lama-lama bosan juga. Kalau Nabi Yusuf itu masya Allah, secantik-cantiknya orang, setampan-tampannya orang, kalau kita melihat dia, tengah-tengah dia pengen rasa. Sekira-kiranya orang melihat perempuan, sentil matanya ngamuk dia. Tapi kalau orang melihat Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna haja lillah. Sebagian tafsir mengatakan itu melihat Nabi Yusuf perempuan belum waktunya datang bulan seketika banjir head seketika itu. Kok aneh sekali, masa ada orang melihat langsung datang bulan? Aneh. Jangan kata Nabi Yusuf itu terlalu tampan, sehat-sehat bosri saja. Kalau beliau sudah dekamit, itu perempuan yang lihat langsung datang bulan itu ada yang bersih semuanya. Itu masalah bosri Nabi Yusuf, yang dikatakan ketampanannya separuh dunia ada di wajah dia. Kita tahu, kita sering dengar yang paling tampan Nabi Yusuf, tapi sebenarnya Nabi Yusuf itu masih kalah jauh dengan Rasulullah SAW. Nabi itu saking tampannya sampai orang itu sebelumnya mati Nabi itu bingung. Nabi itu kayak apa? Bingung dia ini mati. Itu di Mekah ada seorang penyihir hebat namanya Hasan ibnu Thabit. Hasan, bapak Hasan. Hasan ini, Sayyidina Hasan ini dulu sebelum masuk Islam, dia punya mulut itu yang begitu manis. Hasan bin Thabit ini punya mulut yang begitu manis. Saking manisnya mulutnya, seumpama ada orang yang mukanya jelek, seumpama tubuhnya jelek, mukanya jelek, akhlaknya jelek, kalau dia sudah dipuji oleh Sayyidina Hasan, saking manisnya omongannya, maka orang yang jelek tadi akan menjadi tampan sampai hampir mepet-mepet tampannya Nabi Yusuf. Orang itu kalau sudah ngomong itu manis tutup. Dan orang percaya semua dengan beliau itu. Kalau ada orang yang tampan, aslinya tampan, lihat semangat, playboy kampung. Atau kalau perempuan namanya apa? Bunga, apa ya? Bunga desa. Tapi kalau sudah dijelek-jelekkan oleh Hasan bin Thabit ini, kalau sudah dijelekkan sifatnya, dijelekkan mukanya, dijelekkan itu semua, maka yang tampan tadi akan lebih berarti, makanya itu lebih dulu. Ini kalau sudah ngomong itu satu kata, dua kata, hitungannya itu bukan satu kajian, dua kajian, satu potong, dua potong, satu kata, dua kata, satu salib, dua salib itu satu bidang.
maka orang-orang Mekah ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bingung karena punya lawan yang kuat. Nabi itu punya pandangan mata itu mengerikan. Jadi kalau orang dilihat tek begini, itu nggak kuat, banyak yang jatuh seketika. Maka orang-orang Arab itu dengan Nabi itu berarti dari jauh kalau sudah dilihat Rasulullah, ini itu banyak yang jatuh, nggak kuat. Allah Aynuhak, matanya Nabi itu kacau. Sampai orang Arab itu mengumpulkan 10 orang dari 10 kabilah yang punya mata-mata kuat. Kalau istimati 10 orang melihat Nabi bareng-bareng supaya Nabi jatuh. Mereka di Masjidil Haram bersama kata Nabi Muhammad bisnya sholat di sini. Ayo kita pelototi dia sekuat apa tubuh dia ketika dilihat oleh orang-orang yang punya mata-mata yang kacau 10 dari 10 kabilah ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berangkat ke situ. Orang-orang sudah bolot semua begini. Maka Nabi mengangkat kepalanya sekali. Dilihat, tek, sepuluh-sepuluhnya pingsan semua. Allah. Masya Allah. Maka orang Arab punya musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu musuh berat betul. Maka mereka itu minta bantuan kepada Hasan. Hasan, ya, ada apa? Saya minta bantuan ini. Muhammad ini musuh kami begitu berat betul. Satu orang bisa guncangkan Mekah ini. Coba kamu jelek-jelekkan kamu dengan sair-sairnya itu. Jelek-jelekkan dia dengan sair-sair kamu. Kalau kamu berhasil membuat kepercayaan orang dengan Muhammad itu turun, saya bayar. Maka Hasan tadi minta BP-nya mana? Nanti kamu bohong. Mana BP-nya? Dibayar 1,000 dinar. 1,000 keping emas. BP doang itu 1,000 keping emas. Maka betul dia mengatakan mana? Nanti kalau saya lihat ada kelemahan dalam diri Muhammad sebesar lubang semut, akan saya besarkan, besarkan, besarkan sampai melebihi orang sebesar besarnya kelemahannya. Kalau saya melihat kelebihan dia sebesar gunung Uhud, akan saya kecilkan, 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 kecilkan sampai nanti sebesar lubang semut. Disuarkan kepada Sayyidina Hasan. Disuarkan kepada Rasulullah SAW. Nabi itu masih jalan dari arah pasar. Hasan bin Thabit itu di sini. Maka orang-orang mengatakan, ya Hasan, ya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang itu. Maka dia buka matanya. Jauh masih jarak 2 kilo. Itu baju putih itu Nabi. Coba kamu cari kelemahannya. Maka dia buka matanya. Nabi semakin dekat semakin terang, semakin dekat semakin terang, semakin dekat semakin terang. Dia sudah mulai yang kuat ini. Maka itu buat orang-orang Arab. Apa cacian yang keluar dari mulutnya? Mereka sudah kumpul itu mendengarkan. Kira-kira cacian apa yang akan keluar dari mulutnya Hasan ini? Semakin dekat lagi, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka langsung keluar dari mulutnya bukan cacian tapi sebesar-besarnya ujian. Lama ra'aitu annallahu syaqat wa wa'tu kafi min zifati ala basari khawfan ala basari min husni surati falastu anturahu illa ala qadari روح من النور في الجسم من القمر كحلية نسجت من الأمن من الزهور لما رأيت أن
cahaya Muhammad mulai terbit, mulai memancar, makin lama makin terang, langkahnya semakin dekat, semakin terang, semakin terang, semakin terang, sehingga yang pertama mata saya melotot, kemudian mulai agak gak kuat, agak gak kuat, gak kuat, gak kuat. Akhirnya waktu kafi min khifati ala basari, tanganku saya letakkan di atas mata, gak kuat saya lihat wajahnya, karena saya khawatir kalau saya paksakan lihat wajahnya, mata saya akan rusak seketika saking tampannya Rasulullah. Jadi tampannya Nabi itu saking tampannya, kalau dilihat mata itu bisa rusak. Kalau Nabi Yusuf masih bisa dilihat, mahal ya Rasulullah, in hadza illa malakul karim. Kalau Nabi kalau dilihat, dipaksakan dilihat, mata itu gak kuat. Maka banyak sahabat itu kalau ditanya, Rasulullah SAW itu kayak apa? Bingung ini tadi. Nabi itu tampak, kayak apa tampaknya? Saya itu melihatnya itu dengan beberapa detik. Jadi kalau bayang seperti pengajian Nabi khutbah, itu sahabat-sahabat itu duduk dan pandang nanti, bukan ngantuk, bukan. Karena gak kuat lihat nanti. Yang kuat angkat kepala itu cuma dua orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Begini dua orang. Yang lain? Jadi Nabi itu saking wibawanya, saking cerahnya wajahnya, sampai beliau mengatakan Sayyidina Hasan tadi, ruhum minan nur fil jismi minal qabari kafilyatin musiyat minal amjumi zuhuri. Ini adalah ruhnya Nabi, cahaya yang bersemayam di tubuh yang seindah bulan purnama. Muhammad kama barakta wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kenapa seperti ini? Kenapa Nabi diperintahkan doakan Nabi seperti Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Muhammad itu jauh lebih hebat daripada Nabi Ibrahim? Maka para ulama mengajarkan yang pertama untuk Nabi itu karena ketawaduhan Rasulullah SAW. Maka beliau sering mengatakan, saya ini berkahnya doanya Nabi Ibrahim, saya ini berkahnya doanya Nabi Ibrahim, saya ini anak cucu Adam. Padahal hakikatnya semua para nabi tidak ada kalau tidak ada Rasulullah SAW. Saking tawadhu'nya Nabi, sampai Nabi itu doakan saya ya, biar kayak Nabi Ibrahim. Maka saya bilang sama saya, Nabi itu tawadhu, betul. Kalau saya bilang sama Mas Afan, Umar, jangan lupa doakan saya Umar. Sampai nangis saya bilang sama itu. Nabi itu minta doa itu bagaimana? Nabi itu ketemu Allah setiap hari. Esoknya itu langsung naik ke langit, diminta doa kepada Sayyidina Umar. Doa kepada Sayyidina Umar. Nah, kalau keluarga Nabi, kenapa didoakan seperti keluarga Ibrahim? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Nabi Ibrahim itu masih hebat mana? Masih hebat mana? Banyak ulama mengatakan masih hebat keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa lebih hebat Nabi Ibrahim? Karena dalam keluarga Nabi Ibrahim itu ada Rasulullah. Nabi Muhammad itu cucunya Nabi Ibrahim melewati Nabi Ismail. Maka berarti cucunya Nabi Ibrahim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan keluarga Nabi Ibrahim, karena sebesar-besarnya Nabi ada di dalam keluarga Nabi Ibrahim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Ibrahim itu hebat betul. Masya Allah, hampir-hampir tidak ada kebaikan di dunia itu kecuali ada cipratan berkahnya Nabi Ibrahim. Masya Allah, Rasulullah
keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak ada Nabi dan Rasul atau hampir semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Nanti yang tak lama lagi akan datang namanya Imam Mahdi. Ingin tahu? Mahdi yang asli. Sekarang Imam Mahdi tahu sebenarnya. Kemarin ada orang Jambi nanti Imam Mahdi. Nantinya di Mekah lagi. Imam Mahdi nya orang Jambi tidak terlalu tampak lagi. Masya Allah kalau melihat orang Jambi depan Ka'bah. Dia mengatakan, wahai seluruh raja-raja dunia, presiden-presiden dunia wajib baiat kepada saya ini adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu seluruh dunia. Pasportnya Indonesia. Kalau ngomong begitu ditangkap polisi di penjara. Namanya pengalahan. Nanti Imam Mahdi akan datang untuk keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Isa nanti akan hancurkan Dajjal. Itu juga keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa keluarga Nabi Ibrahim itu begitu hebat? Kenapa? Yang pertama, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Nabi Ibrahim itu kalau diperintahkan oleh Allah apa saja itu kerjaannya gak nanggung-nanggung, dikerjakan paling sempurna. Jadi perintah apapun itu disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Tawakalnya sempurna, sholatnya sempurna, zikirnya sempurna. Keluarganya ditinggal di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman. Allah perintahkan Ibrahim berangkat, langsung berangkat. Istrinya Siti Hajar hanya berdua di tengah padang pasir, tidak ada minuman. Tapi ini suaminya di Ibrahim ya, jangan disalahpahami. Kadang-kadang ada orang tinggalkan istrinya sekarang. Kamu mau tinggalkan istrimu? Tidak dikasih makan. Itu Nabi Ibrahim. Dengan itu Nabi Ibrahim itu dosa. Tinggalkan istri tidak dikasih makan itu dosa. Maksudnya dosa berarti kan punya kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu perintah apapun itu sempurna. Apa saja sampai di tengah api. Dia dibakarnya api. Masya Allah. Sudah mulai dihidupkan api. Malaikat angin sudah mau datang. Wahai Ibrahim, kedatangan angin mati semuanya. Ya. Malaikat gunung datang, wahai Ibrahim, kedatangan gunung timpakan sekalian, langsung mati semua. Ya. Datang hujan, mereka hujan, wahai Ibrahim, kedatangan hujan, biar banjir mati. Ya. Kamu masuk, saya masuk, untuk apa berharap lagi? Allah. Saya ingin berharap pada Allah langsung. Kulna ya narukuni berdawa salaman ala Ibrahim. Maka firman Allah itu langsung ke apinya. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Dan apinya dingin, bajunya Nabi Ibrahim terbakar, sendalnya terbakar, talinya terbakar, yang terbakar Nabi Ibrahim saja. Maka malaikat Jibril langsung datang dari langit, khusus baju dari surga untuk Nabi Ibrahim yang ada di tengah-tengah api. Maka bajunya itu diwariskan kepada Nabi Ishak, diwariskan kepada Nabi Yakub, kemudian diwariskan kepada Nabi Yusuf. Oleh Nabi Yusuf bajunya dilipat, dijadikan kalung sebagai raja tabarruk dengan bajunya, terambil berkahnya bajunya kakeknya Nabi Ibrahim yang datang dari surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita ini ingin punya anak-anak yang istimewa, saya ingin punya anak bapak yang istimewa kayak Imam Syafi'i, saya ingin punya anak bapak yang istimewa kayak Imam Ghazali, kayak Maulana Ilyas,
Ayah sudah ngambil. Ngambil itu anak kecil, anak muda. Bukan orang tua, anak muda. Masih belasan tahun. Kalau sekarang kalau belasan tahun itu lagi ngambil sih. Lagi cinta-cintaan. Lagi senang-senangnya main HP. Ya itu sudah ngambil belasan tahun sudah disamakan cinta. Allah. Muhammad Al-Fatih pernah ke Konstantinopel yang begitu hebat itu. Konstantinopel itu punya benteng yang ratusan tahun diserang oleh raja mana pun yang bisa masuk, kalah terus. Muhammad Al-Fatih itu anak muda, belasan tahun atau 21 tahun Konstantinopel runtuh di tangannya anak yang masih belasan tahun atau 20 tahun. Saya meyakini anak untuk Muhammad Al-Fatih, Pak. Pengen punya anak seperti Sunan Kudus panglimanya Demak. Pengen punya anak seperti Sunan Muria, seperti Syekh Nawawi Al-Baghdadi, seperti Mbah Khalil Bangkalan, seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Boleh. Tapi salah satu syaratnya, wa idza qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahu. Kita pun sebagai seorang ayah harus bisa memperbaiki kita. Karena yang penting anak saya masuk ke Quran, Pak. Yang penting anak saya sudah masuk pesantren. Tidak cukup itu. Itu harus ada hubungan dengan orang tua. Harus. Kalau sholat disempurnakan sholatnya, qobliyahnya disempurnakan, ba'diyahnya sholat sunnah setelahnya, tahajudnya kita mulai tahajud, puasa Senin Kamis. Kalau orang tua sudah mulai menyempurnakan perintah Allah, nanti Allah akan beri anak-anaknya di sini. Yang kedua, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, kamu sudah saya perintahkan disempurnakan, saya perintahkan disempurnakan, saya perintahkan disempurnakan. Ini jahil dari nasi imamnya. Sekarang saya ingin jadikan kamu itu imamnya para manusia. Jadi Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi yang diakui oleh banyak kalangan agama lain juga. Agama Islam mengakui, yang bukan Islam mengakui Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi pun mengakui. Jahil dari nasi imamnya, imam bagi manusia. Maka bagaimana jawab Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, yang jadi imam jangan saya, ya Allah, jangan saya saja, ya Allah, tapi anak cucu saya juga, ya Allah. Maknanya bagaimana? Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi yang paling banyak nangisi dan doakan anak cucu. Maka sebagai seorang ayah, maka sebagai seorang ibu itu harus banyak nangisi anak cucunya itu. Dan orang itu mengeluh, wah anak saya itu masya Allah, wah dibilang itu susahnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah anak saya nakal, wah anak saya susah dibilangin, wah gak betah di pondok. Sering jawab orang tuanya, Pak, anak ini. Tapi orang jangan bertanya kepada dirinya, sudah berapa jam dia nangis anaknya depan Allah? Sudah berapa hari dia puasa supaya anaknya menjadi orang soleh? Sudah berapa kilo dia berjuang di jalan Allah untuk doakan anaknya? Masya Allah. Nabi Ibrahim itu tengah-tengah dakwah dengan Namrud, tengah-tengah dibakar, bokor semua dibakar itu, tengah-tengah dakwah masih muda, belum nikah. Wakola ini dahibun ila rabbi sayahdi, rabbi habli mina salihi. Tengah-tengah dakwah, mikir umat, ya Allah minta anak soleh, ya Allah minta anak soleh, ya Allah. Diminta itu sedang mulai masih jomblo sudah minta anak saya. Sedang banyak orang yang sudah tua pun minta anak saya.
memberi makan anaknya, iya. Kerja untuk anaknya, iya. Mikirkan dunianya anaknya, iya. Tapi nangis anaknya di depan Allah, ya Allah, anak saya, ya Allah, jadikan orang takwa, orang ikhlas. Gak banyak bapak yang minta seperti itu dari kehidupan kita. Padahal doanya orang tua ini, doanya ibu apalagi, itu mirip-mirip dengan doanya orang tua. Masya Allah. Maka bagaimana kita sudah mulai anaknya besar, atau anaknya masih dalam tubuh. Doakan kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya jangan seperti saya, ya Allah. Jadikan anak saya ini orang takwa, orang ikhlas. Kalau seperti saya ini memperpanjang jariah buruk, ya Allah. Jadikan anak saya ini orang-orang yang takwa betul. Dan nanti menjelang hari kiamat dia takbir, Allah. Selamat negeri masuk ke dalam lautan. Insyaallah. Insyaallah. Orang tuanya doakan, anaknya berdoa. Anaknya ketika ngaji doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi saya ilmu, ya Allah. Orang tuanya di rumah doa. Ketika orang tuanya sedekah dunia, ya Allah, sedekah saya ini, ya Allah, jadikan anak saya orang saleh betul. Takwa betul. Zaman ini, zaman masya Allah. Zaman ini zaman edan. Kalau enggak edan, enggak kebagian. Zaman ini zaman edan, nek ora edan, ora keduman. Zamannya zaman gila. Yang mana anak-anak kecil sudah banyak yang maksiat. Anak-anak kecil, ya Allah. Anak-anak SD sudah banyak yang hamil. Alhamdulillah. Makanya menjaga anak dalam pergaulan untuk zaman ini bagi seorang ayah ini PR-nya jauh lebih berat daripada 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu orang itu rusak itu kalau dibawa nanti ke kota baru rusak. Sekarang gak perlu ke kota, rusak cukup dalam kamar lihat HP, lihat baju sudah rusak. Sekarang kerusakan itu kita gak perlu datang ke Amerika, ke tempat maksiat, gak perlu datang ke Hawaii, gak perlu datang ke Bali, gak perlu. Bali yang datang ke sini bisa. Masya Allah. Makanya kalau zaman akhir ini nangisnya gak banyak, puasanya gak banyak, mujahadahnya gak banyak, maka sangat-sangat generasi akhir zaman itu rawat untuk rusak. Alhamdulillah. Kalau kita berharap, insya Allah, insya Allah, insya Allah, anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, yang solehah, alim-alimah, dai-daiyah, orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah. Di tengah-tengah perusahaan-perusahaan zaman sekarang, al-Fatihah. Menjaga diri, ya Allah,
menjaga kesuciannya ya Allah, menjaga kesuciannya ya Allah. Anak-anak yang tundukkan pandangan ya Allah, begitu pula kami ya Allah. Inna ta'ala kulli syai'in qadir, wa bi ijabati tajdid. Ya Allah, jadikanlah hamba kami ini kepada yang barokah. Amin. Kumpul yang barokah. Tempat kumpulnya orang takwa. Tempat kumpulnya orang ikhlas. Tempat kumpulnya para wali ya Allah. Kira kian sah. Sampai mereka dari kiamat ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.